jumpa lagi dalam video beralkohol. Kali ini kita akan review Mansion House Cherry Brandy. Cherry Brandy liker. Liker ini alkohol dengan kadar gula yang cukup tinggi. Jadi sudah pasti rasanya manis. Secara garis besar rasanya hampir kayak obat batuk gitulah, sirup obat batuk. Labelnya warna pink. Ini warnanya merah-merah merona. Cukup cakep juga. Botolnya juga unik bentuknya, ada pegangannya. Isi bersih 700 ml, alkohol 25% by volume. Simbolnya Mansion House, bercukai dan masih segel. Mansion House komposisi hasil destilasi fermentasi buah anggur, sirup tinggi fruktosa, mengandung pengawet sulfit, air perisa alami, Angelica cherry, pengatur keasaman, asam sitrat, pewarna sintetis. Ini nama pewarnanya, kode produksi, tanggal produksi. Jadi ini ada tambahan bahan perasa, gula berupa sirup. Sebentar lagi kita akan coba ini rasanya gimana. Untuk harga tepatnya saya kurang tahu, tapi ini mungkin sekitar 200.000. Saya nggak mau bayar lebih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak NN yang sudah memberikan sampel ini buat bikin review ini. Sebentar lagi kita akan coba rasanya gimana. Awas nak Raina. Sekarang kita buka. Rasanya gimana? Ini tutupnya bolong langsung gini. Di gelas warnanya pink. Alkohol, cherry, untuk 25% ini alkoholnya masih keras, masih kuat, masih kasar. Ada bau manisnya, ada bau kayak bahan kimia aneh, mungkin pewarna. Manis, ada asemnya, teksturnya agak kental, aftertaste pahit sedikit, fruity, ada fruity tapi agak aneh. Gampangnya gini, kayak obat, mirip sama obat batuk fix rasa cherry, cuman ini lebih beralkohol. Ini nggak rekomen untuk diminum langsung karena bakal kelewat manis. Ini mesti dimix atau paling enggak tambahin es batu. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih.